Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surakallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ala falyuballigh ash-shahidul ghaib aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah. Stago muslimah kaibu yang dirahmati Allah. Pertama kali kita sama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah. Kasih saya Allah, kisah belah Allah pada kita. Allah peluangkan masa kita. Dalam keadaan kita sibuk ataupun bahagia retina ni berbagai-bagai tugas, kerja, tanggungjawab. Walau bagaimana sekalipun, Allah Ta'ala telah peluangkan masa kita. Boleh kita mari buat peripun ni ramai-ramai hari ni dengan nisbah agama. Maksud ayat kata, Allah Ta'ala yang bagi kekuatan pada kita, bukan dengan kebolehan, bukan dengan kepandaian, tidak. Kalau kita kata kita luar boleh kita bui masa dengan agama, banyak lagi orang boleh bui masa. Tapi kait dengan agama ataupun setiap kebaikan ni hanya-hanya dengan taufik hidayat daripada Allah. Lebih-lebih lagi wanita orang tina ni dia sibuk sangat. Hari ya dia ni tak support orang jatuh, orang jatuh banyak masa luar. Dari 24 jam ni masa super belaka orang jatuh retina, tapi di segi kesibukan tu retina lebih banyak sebab tanggungjawab dia jauh daripada dalam rumah. Makan minum, pakaian, kebersihan. Tapi maksud saya nak kata walau bagaimana sekalipun sibuk, Allah kehendak nak bagi kebaikan, maka Allah peluailah kita. Hak maha sekali hari ni kita buat pripunai ni sebab kita ni dengan agama. Apabila kaitan dengan agama, tak kira gapo, benda tu jadi mulia selalu dah, jadi harga maha. Kalau kita tengok dalam tarikh sejarah perwasat, di zaman dulu, walaupun bukan manusia, apabila kaitan dengan agama, dia ada harga. Binatang-binatang yang ada dalam tafsir Ruhul Bayan, 10 ekor binatang Allah Ta'ala buah dalam syurga. Ada catat nama yang dalam tafsir. Sebab apa tu binatang semua ni Allah Ta'ala guna kaitan dengan agama. Lalu tu dia dapat kemuliaan. Banyaklah dalam tarikh sejarah perwasat cari tulis. Hanya kaitan dengan agama sajalah dapat kemuliaan, dapat harga. Apakah lagi manusia Allah Ta'ala hatta khas mari demi untuk agama, untuk usaha agama, untuk belajar, untuk amal, untuk usaha lah atas agama ni. Inilah maksud kita. Setiap benda ni Allah Ta'ala buat ada maksud belakang. Tak ada maksud benda hak kecil besar, nampak tengok, tak nampak tengok. Dan juga setiap maksud hak Allah Ta'ala buat ni, benda hak Allah Ta'ala buat atas mari untuk maksud ni, banyak ke Allah Ta'ala buat pasang ni. Cipta Allah tu, gapo pasang ni gu, panggil gu. Allah buat langit, Allah buat bumi, tu gu langit bumi. Allah buat siang hari, malam hari. Allah buat panas guna sejuk, hujan dengan kemarau, syurga dengan neraka, dunia akhirat.
Semua tu ada maksud belakang Allah Ta'ala buat. Untuk siapa Allah Ta'ala buat dunia ni? Allah sebutlah hadis kursi kata, innama dunia kulikat lakum. Maksud dunia ni Allah Ta'ala buat cerah gelap, hujan kemarah, panas sejuk, langit bombing. Fedah pada manusia belakang. Tapi manusia ni, Allah Ta'ala cipta masuk dalam makhluk yang mana mulia sekali. Ashraf akmal. Ashraful makhlukat. Untuk apa Allah cipta? Untuk akhirat. Wa antum kulik tum lil akhirah. Allah ayat hadis kudusi. Untuk nak sepenuhkan mana maksud-maksud inilah hari ini kita buat pipone ni. Nak ayat tetap harga sikit-sikit lah. Pernah buat macam mana kita ni? Wis penuhkan maksud. Tak lain tak bukit. Kita kena pakai usaha lah. Usaha ni pakai kupu wanita hari ni nak berpahir kata kita ni. Kalau duk dapat cerah gelap hari ni Allah wik kita jadi faedah untuk kita sebab ada cerah gelap. Hujan kemarah duk jadi berlaku hujan kat hujan hari ni. Masya Allah udara comel. Untuk kita berlaku tu. Kadang-kadang kalau kita tak faham, kadang-kadang kita tak secocok dengan hati kita, ngepek, oh hujan pula. Orang yang pasal nak hujan, kalau kemarah yang ngepek, oh kemarah weh, nak cocok tanah bayar. Tak kena semua, tapi dua-dua ni, hujan pun ada maksud, kemarah pun ada maksud. Dua ni pun bila dia gile tukar, kemari, tepuk kerja sama, ia faedah pada manusia. Malaysia cerah gelap begitu juga. Ia faedah pada manusia berlaku apabila pasangnya dia tu berjalan. Begitu juga ibu-ibu muslimah, wanita, meban. Mastura ikut kita nak panggil lah. Perhimpunan kita hari ni untuk nak tahu harga kita dan maksud kita. Maksud kita ni Allah Ta'ala cipta untuk akhirat. Nak sepenuh akhirat kita kena usaha. Manusia berlaku kena usaha. Tapi, kalau nak derah, nak cepat, nak sepenuh siapa matlamat dia, kita kena usaha sepasir ni. Pasangnya kita laki-laki perempuan. Seperti mana ada langit tak ada bumi, kita susah nak hidup. Ada cerah tak ada gelap, kita susah nak hidup. Ada kemarah, tak ada hujan langsung, susah kok. Mana pasangnya hak makhluk lah taklah buat tu lah jadi nizam. Tertik dunia untuk faedah pada kita. Sedara ibu muslimah. Kita nak sepenuhkan maksud hidup kita akhirat ni. Kita kena bersungguh. Usaha kita ni kena sepeher, panggil sepeher. Pasangnya laki-laki perempuan ni kena ambil peher sungguh. Kena peduli, kena pakat sungguh. Kalau salah satu daripadanya, laki-laki tu perempuan ni, buat main-main. Jadi tu si bergerak sebelah. Supaya dengan malai tu lah. Dia tu si bergerak jadi siyah hari. Susah tak kita? Susah. Supaya hujan tu si berhenti, hujan semata. Susah. Dia kena kemarah ratik, hujan ratik baru faedah. Begitu juga, agama nak hidup. Kalau orang jatuh saja usaha, maka tak hasil lah. Matlamat. Allah Ta'ala buat kisah dan sejarah dalam Al-Quran. Zaman mana hok pasengi ni bangun kerja sama, orang panggil. Ibu-ibu perhati tawajuh dia sebab mula lewat Datuk Seri di panjang. Nak ambil maksud dia selalu dah. Apabila orang tino, tak menggalakkan, tak menghargai, tak usah lah, tak bersungguh lah. Maka di zaman tu tak hasil maksud. Tak hasil maksud Allah Ta'ala nak. Tak begitu, begitu sapa matlamat. Apa manusia nak berhamba diri pada Allah? Nak jadi maksud akhirat. Kita tengok dalil masyhur dalam Al-Quran. Di zaman Nabi Nuh AS. Nabi Nuh maksud dia lah taklah hantar mari untuk mengajak manusia beriman dengan Allah. Jadi akhirat lah kehidupan manusia. Dia Nabi, ulul azmi lagi. Mana Rasul lagi. Bersungguh dia kerja agama tu nak bawa umat kaum dia ni kepada akhirat. Supaya selamat sebab apabila duduk atas maksud Allah Ta'ala nak tu baru selamat. Maka Malaysia lah dia usah bawa tugas dia bersungguh dia tu. Malaysia Allah Ta'ala cipta lekru eh. Ini da'utu qaumi laila wa nahara. 950 tahun tak ada kerja lain.
bawa umat kepada akhirat, bawa umat jadi maksud akhirat. Tapi tak hasil, pakai masa sangat panjang. Malaysia bersungguh dia ni. Tak hasil. Hingga sahih riwayat ulama tulis dalam kitab, 83 orang saja yang beragama. Jadi tujuan akhirat, jadi agama jaya lah. Siapa matlamat dia 83 orang. Hak lain lagi duduk mana? Tak jaya berlaku. Sebab apa? Hak lain lagi tu jadi pengikut wanita, pengikut isteri dia. Dengar kecek pe. Sebab retina ni Allah Ta'ala bagi masing kecek pe, tekun. Dia panggil yun yat. Maksud saya panggil yun yat. Lepas tu kecek pe dia tu masing minam nak. Mudah kese. Nabi orang jatuh, mukjizat pun ada. Tapi tak kese walaupun royak siam malay kata berimeh lah mujaya, berimeh lah jaya. Retina kata ke apa, tak usah turut lah. So dengar dia. Dia rusak. Dia macam aja kata gila lah. Siapa tugas orang yang kata tak sepenuh gila ni? Orang Tino, isteri Nabi Nuh sendiri. Sebab tu hasil matlamat daripada zaman Nabi Nuh ni tak begitu sangat. Bila masa 950 tahun, orang berimel 83 orang ni. Ulama dia buat kaji. 100 tahun tak boleh seorang. Ibu-ibu perhati deh. Kita nak pada agama, kita nak pada akmal. Kita nak pada kesepenuh eh. Kehidupan kita ni. Akhirat kita ni, nak sepenuh belakang. Kena usaha. Tapi tengok deh, apabila orang Tino tak peduli, tak bersungguh, tak pakat, tak usaha mudah kata. Tu hasil natijah dia. Tak usah kata orang kampung dia tak beri, orang kaum Nabi Nuh tu tak hasil. Anak Nabi Nuh sendiri pun tak ada agama. Buku natijah pelab tubik daripada isteri Nabi Nuh tak peduli dengan agama. Tak usah lah. Tak padu. Sebab tu lepas pada Allah Ta'ala hatta banjir, hatta boh berlaku azab. Lepas pada hamba dia ni. Lari daripada khandak Allah. Lari dengan agama lah. Allah Ta'ala hatta Nabi untuk royak agama. Apabila orang-orang kaum dia, orang kampung dia tak terima agama. Allah Ta'ala hatta azab mari. Maka azab Allah ni. Bukan pilih orang. Ia kena berlaku. Dia pergi turun di mana-mana tempat. Lari tak lepas. Nuh AS pun bimbang lah isteri dia, anak dia tu. Walaupun tak turut dia pun, anak dia. Takut tak selamat. Teriak menangis minta dengan Allah. Sebut nama juga, ya Allah. Ahliku selamatkan. Ahliku. Royak tak reti dah, tarik dah, minta dah. Atau hari ni tak ada tempat selamat ni. Duduk dengan, duduk main, duduk dengan abel soalan kata gitu. Naik perahu aku ni. Hari ni tak ada, tak siapa dia selamat. Isteri dia kata, nu aku naik tak bukit tinggi. Mana fikir dengan otak dia, tak dengar suami dia. Dia rasa kekuatan dia, orang turut dia ramai. Dia ada ke orang Tina dia, dia ada kelebihan, dia rasa kata, dia lebih segala-gala. Dia tak dengar lah. Rasa kata ada power, ada kekuatan dia. Pimpin anak-anak dia hadap ke bukit. Tapi banjir ni dia panggil, hak Allah Ta'ala hatam hari ni, siap-siap dah. Kehendak Allah, rancangan Allah tu nak bina, nak peracur orang-orang yang engkar, orang tak berimi. Orang yang langgar, lawan Nabi. Orang yang tak ikut perintah Allah cara Nabi. Maka di situ air seren masuk. Dalam rumah, dalam mana tubik kot dapur, tempat bakar roti, tubik kot pohon kayu. Kita tengok hari ni air tubik kot tanah kot telaga ke. Ujir gitu lah. Mata air dengan ujir. Tapi zaman Nabi Nuh Allah Ta'ala hantar panggil banjir boh hok hebat sekali tubik kok pohon kayu, batang kayu, kok daun kayu, dahan kayu. Hok hebat lagi tu sebut dalam Quran tubik kok payah bakar roti. Tanur. Dapur lagi kita buka gas tubik air. Ikut buka kok mana tubik air. Tapi duk keras situ. Lari naik bukit Nabi Nuh kata ya Allah selamat ahliku. Air turut setapak setapak supaya hidup air sepengak. Supaya hidup nak pergi tu. Dia lari-lari naik atas bukit. Hingga tergelar dengan anak dengan isteri Nabi Nuh menangis, ya Allah, ahliku. Sebab keluarga ni kasih belakang, salah silap pun. Tapi di sisi Allah, kalau tak tolong dengan agama, tak masuk dengan agama, nak buat apa tak boleh kasih pun.
Sebab kejayaan bukan mengikut keturunan, bukan mengikut isteri siapa, bukan mengikut keturunan mana dak, mengikut agama wujud lagi hidup. Isteri Nabi pun tak ada agama. Allah kata gapo, wahai Nuh, tak usah duk serabut, tak usah duk teriak, tak usah duk menangislah. Dia bukan ahli mung, dia adalah ahli neraka jahanam. Sebab dia lari daripada agama. Noya kata bukan kampung, bukan kaum, tak hidup agama, anak pun tak ada agama. Buku gapo, buku isteri dia. Sebab tu saya nak kecek kata masingnya ku kuat teo retino ni. Allah Taala buat zaman tu lagi. Nuh ni tubuh hadir dia tu hebat dah, rang dia, mukjizat dia Allah Taala bagi. Tapi tak kesel dengan rang dia. Condong pergi kepada kesel retina lagi. Satu zaman pula Allah Taala buat kesel pula lepas pada tu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mula daripada Ibrahim sendiri dengan ibu muslimah. Saya nak oyak harga kamu, kekuatan kamu, kehebatan kamu yang Allah Taala bagi. Nabi Ibrahim rancangan Allah, ilmu Allah ni dia nabi dah, dia khalil. Tapi jak dia kecil Allah Taala latih dengan keluarga, pak tak ada berimeh. Pak tak ada berimeh, mak dia dia berimeh. Mak dia jadi mukminah. Pak dia ni seolah-olah kata tukar khilaf terus dengan agama, buat berhala. Tapi apabila seorang ibu yang beragama, orang tina yang beragama, dia terbiah didik kesal daripada ibu dia ni berjakit pergi kepada anak. Nabi Ibrahim duk fikir kata berhala apa ni Tuhan ke apa tak boleh tupai. Itulah dia heret kat lepasi. Duk rasa kata hebat lagi ni, pangkat apa ni bulan. Lengok tengok kat matahari ni. Yang bagi terang, bagi cerah seluruh dunia. Ni yang maha kuasa. Tapi akhir sekali matahari gurup. Dia kata bukan berubah ni. Naik bulan pula. Dia kata ni lah bulan ni lah. Begitulah skor dia. Tapi dengan didik ke. Seorang yang pok tak ada agama tapi mok yang beragama, sengaja Allah buat. Ilmu Allah tu sedia kala kata ni khalil. Tapi sunnatullah. Kesel pada seorang budak dapat beragama ataupun jadi khalil melalui orang tino. Walaupun pok tak ada agama, mok dia tu agama, tetap Ibrahim beragama. Lapis lepas pada tu pula keluarga Ibrahim sendiri. Ibrahim memang da'i khalil. Isteri dia pun beragama. Allah Ta'ala bakit deben pula. Anak dia Ismail alaihissalam, orang yang yakin dengan Allah. Bahkan keturunan Ismail Allah bakit Imamul Anbiya, kekasih Allah, Nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir bakit melalui keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maksud saya nak ayat kata kisah ni tarikh lekor eh apabila retina tak peduli, tak padu, tak ambil kira, itulah hasil natijah. Hak sepenuh sekali zaman hak Allah Taala buat zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sini mula daripada retina terus. Mak deh, walaupun ibu-ibu biasa dengar saya muzakarah retina, ayat harga retina lah. Sebab kejatan ni biasa dekat kecil le masjid yo sok modah. Retina payah nak kupu, payah nak buat peripunan lama-lama sekali. Nak oyak harga dan kelebihan yang Allah Ta'ala guna wanita bagi kepada orang retina ni. Walaupun tubuh badai dia, ni geng dia, ni nak badu tak boleh dengan orang jatuh. Allah Ta'ala bagi geng lebih orang jatuh dengan orang retina. Tapi bak tekun, kekuatan, kehebatan. Sebab geng gagah ni kalau bila sungguh kalau tengok dalam kitab pun geng orang hak gagah ni bukan boleh perubah orang. Boleh jijak hawa nafsu sendiri tu gagah Nabi kata. Untuk nak perubah orang, untuk nak gapo gagah belaka. Tapi jijak nafsu sendiri boleh lawan hak tu hak gagah. Ha, orang tina walaupun zahiriah dia geng tak ada. Nak badung orang jatuh tapi kekuatan yang Allah Taala bagi. Tekun dia, mudah dia, masing dia dengar saudara kaum ibu muslimah. Kalau guna tak kena tepat siap, kehebatan ni akan bawa pergi kepada kebinasaan. Wanita, umat Nabi yang mula-mula Allah Ta'ala guna untuk agama. Wanita. Kelima yang mula-mula ucap dalam umat Nabi, orang tina. Kelima ni bukan main lah. Kekuatan kelima ni. Hai. Kata Nabi kalau timbal atas kiamat kelo. Kelimah la ilaha illallah ni, hak kita duk sebut ni nampak biasa.
Tapi hakikat Allah bagi calu, Allah bawa kelimah ni gerak tah lidah siapa. Nak royak harga kalau kita tak bicar, tak muzakarah, tak apa biasa ya. Tapi saya nak sebut kata hakikat la ilaha illallah ni, kata Nabi SAW, aku kan makal, kalau ambil timengnya dia kelo wasin dua tu, neraca dia panggil, tak tah dacing. Ni bandingnya. Tulis saja ya, tak situ. Ambil tujuh lapis langit, tak tah mata kelo, tujuh lapis bumi, ataupun syurga, neraka. Hai, kita tak bisa tengok belakang ni pada langit bumi pun. Tapi nak royak hak Nabi, nak royak wi tahqiq dalam hati, nak wi kita nampak kekuatan, nampak kebesaran, nampak kehebatan Allah, nampak kekuatan la ilaha illallah. Tujuh lapis langit hak kita tengok dengan mata tak siapa, tujuh lapis bumi hak kita tebuk tak siapa, antara langit dengan bumi gapo makhluk, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, bulan, bintang, matahari, subhanallah. Bule saja tu. Kalau kita nampak sama besar dengan, kalau tengok tah dunia, kita lenggok lagi bule pernama lah. Kita tengok, jangan tengok cansia, tengok bule pernama. Sepuluh roti sekeping gitu ya bulat. Tapi Allah Ta'ala buat dia ni, kajian sains. Dia lebih besar daripada dunia ni 1,300,000 kali ganda. Dunia kita pergi tak rata ni. Pada sebaya ni pun, saya mari tak bisa mari lagi sini kali pertama. Kawasan kita ni, tiga wilayah lagi. Masuk jalan ni pun tak tahu dah. Atau, eh ada lagi kok ni. Weh, bukit banyak comel rumah orang pun, Masya Allah. Orang atau tak biasa ni dunia. Bule yang Allah Ta'ala cipta, lebih besar pada dunia 1,000,000. Nenglan, samsen tau. Dunia ni 1,300,000 butir boleh banding dengan bule Allah Ta'ala buat. Bule pun tah mata kelo, matahari tah mata kelo, Jibril berdiri tah bumi, kepala langit ketujuh berdiri tah mata kelo, Mikail, Israfil, syurga, arasy, kursi, jannat, jahannam. Kata Nabi, tak tah mata kelo, ambil kelimah la ilaha illallah, tak sebelah dacing. Nascaya kelimah ini akan berat lebih pada segala saya sebut tadi. Kalau letak gitu boleh melayakan naik tah udara. Bukit Jahar, bukit Sebaya, bukit mana lagi? Boleh melayang naik tahu udara dengan tak ada kekuatan ke apa. La ilaha illallah. Siapa ada tahlidah? La ilaha illallah. Siapa ada dalam hati kata? Allah bagi kekuatan yang orang ada ni. Mula-mula Allah ambil kelimah ni kepada siapa? Umat Nabi bagi kepada orang Tino. Dengarkan ibu muslimah. Orang Tino yang terima sebut kelimah ni. Hai hai. Lepas pada tu hukum. Perintah Allah setiap orang beriman, mula-mula turun hukum, berapa dia semaya. Orang Tina semaya, apa ni? Hukum semaya ni siapa semaya? Nabi tu cerak dah. Hidup semaya lama. Saya nak orang kata umat. Umat. Orang lain pada Nabi, umat Nabi, orang semaya pertama. Siapa dia? Allah bagi orang Tina. Allah pilih orang Tina. Allah guna orang Tina. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Setara muslimah ni sengaja Allah nak bagi kemuliaan. Banyaklah lepas pada tu guna segala kekuatan kait hidup dengan agama, jaga agama, maju agama, Allah pilih orang Tino umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memelah tarikh perawat sejarah kita baca lah kita sejarah gapo ni, orang jatuh belaka pergi di Cina, pergi di Jordan, pergi di Urdun mana tu. Orang jatuh belaka tapi paham dak kata setiap kekuatan orang jatuh kemudahan kita banding mudah-mudahkan ibu. Kita banding zaman kita hari ni. Kuam samrit, kejayaan orang jatuh semua. Di segi perniagaan, kebun, hukumat, rak tebang, kejayaan. Semangat dia, jizbah dia tu mari mana. Kam langcai dia mari mana. Bantu orang sokong dia. Pada orang tino. Suan mak kebanyakan yang duduk jaya peraksuk kuam samrit ni, orang jatuh ni. Ya ada orang tino yang jadi pembantu. Hukum mak besar-besar apa tak ada berai lah kampung lah negeri tu. Allah Ta'ala bagi gitu kekuatan. Kalau menega bisnis buka kedai pun, kekuatan orang Tino Allah Ta'ala bagi. Ya sedia kalau tinggal orang Tino ni, ya tak nak maju mana buat kerja ke apa. Lebih lagi agama Allah Ta'ala guna kemuliaan ni, Allah Ta'ala ambil orang Tino, subhanallah.
Nabi kacau lah. Kau orang jatuh pun nak berterima. Orang tino. Tengok zaman Nabi SAW. Nabi usah pak darah dia. Usah mak darah dia. Usah keluarga. Usah sahai rapat. Usah orang Mekah. Usah belakang. Hatta surat pergi pada Raja Rum. Raja mana nak belakang. Tapi sebelah lek orang jatuh ni. Lek ke lambat nak terima. Ni di segi cepat lama. Pak darah sendiri ni tahulah. Wak mengigah sebut nama. La ilaha illallah. La ilaha illallah pada kata Muhammad mengibkan tu. Gerak. Nabi buat lolok lah. Nak uya sebut, nak tipu, nak. Soalnya kata nak uya gerak lidah dia tu la ilaha illallah. Nabi nak tolong. Tapi kerah hati. Nabi tanya aku mimpi ke apa? Dalam mimpi aku duduk gelepah, duduk gapa sebut ke apa? Tak uyak senyak dik. Nabi berkaca siapa mati Abu Talib tak sebut kelima. Abbas. Hamzah ni tahun sore hijrah pergi pada Madinah. Jadi lambat orang tino. Apa ni orang jatuh lambat. Pak mikir-mikir ada yang dipikir lambat. Tapi orang tino mak saudara Nabi dia. Kita jarang mana nak dengar ni kisah mak saudara Nabi. Lepas pada Nabi prakat, orang panggil iklan nubuah. Prakat iklan ke Nabi ya, kata aku jadi Nabi. Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucap kelimah mujaya tu orang panggil iklan. Allah Ta'ala perintah dah ya ayuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka faqabir wa thiyabaka fatahir. Gih royak kebesaran tu itu Nabi gerak setiap rumah, setiap lorong, setiap tempat ya ayuhan nas tu. Pak dara tak terima apa mati ada hijrah ni tahun pergi Mekah Madinah baru terima ada. Tapi mak saudara tak ada sore pun tak terima. Nabi iklan selalu terima. Mak saudara Nabi sore tak ada tak terima. Ni orang tino Allah guna jok masa Nabi lagi. Ha, berlaku juga lepas pada Nabi meninggal, Nabi wafat. Orang jatuh pakai kit angin tu sih dah. Islam. Pakai sekarang ni, Islam. Pada kita, kapan kita pemimpin tak ada. Ada lah. Nak buat kemajuan ke apa, payah tak ada pemimpin. Tak ada dia sore pada juk sekarang ni. Orang gantung dengan orang. Ada orang jatuh kit angin tu tak ada dah. Agama hari ni Muhammad tak ada. Agama ke apa tak ada Nabi. Kata Islam gitu gini Muhammad tak ada murtad. Mana Yusuf tulis dalam kitab dia orang jatuh murtad selalu dah. Jatuh agama lepas pada Nabi meninggal. Tapi masa tu orang tino hok kata lemah lembut orang tak ada tu lebih orang jatuh belaka Orang jatuh duk ke Urdun, ke Cina, lakah bukit Himalaya, lakah bukit apa ni, mana-mana tempat bertabur dalam dunia hok gerak orang jatuh belaka. Tino tak gerak Tapi di segi kekuatan, Nabi kata gagah bukan pakai gerak-gerak batu, kek apa tu. Bukan perboh orang, boleh perboh nafsu dia tu. Tak kesal tu. Tak ada riwayat kitab-kitab mana pun tak ada tulis kata Nabi meninggal orang tina murtad. Sore pun tak ada. Tu masih dengar muslimah kau ibu ni nak royak harga kamu ya ni. Sebab tu Allah Taala ambil orang panggil caingan, ambil kerja dengan orang tina. Jadi asbab agama maju di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masa 23 tahun 124 ibu sahabat bahkan bertaburai di zaman Saidina Usman radhiyallahu anhu tiga suku dunia sebanyak agama melalui pengerbene ataupun sokongi daripada kebanyakan persen daripada wanita. Sebab tu kaum ibu muslimah lepas pada tu sahabat yang gerak pergi mana-mana tempat hak Nabi perintah ala falyuballigh asyhadul ghaib. Hari ni mu tahu dah agama kan. Mungkin royak pada orang yang tak ada sini. Itulah sahabat gerak. Ada ulama kata hari tu lepas pada Nabi kata tu duk paling kok mana pergi. Tak ada ingat ke apa dah. Hak ni pengerbenan ni siapa yang di asbab retina belaka. Ja'far pergi di Urdun, Zaid pergi di Urdun, Abdullah ibn Rawah pergi di Urdun, Jordan. Tapi buat ni dapat semangat jezbah bantu sokongan yang besar retina. Zaman tabi'i juga sepatulah yang gerak ke seluruh dunia yang mudah agama sapa pada kita ni ya bantu we sokong daripada orang tino belaka. Ibu-ibu muslimah, hari ni kita nak pada agama belaka, kita duduk dengan kisah dengan gapo comeknya kalau agama zaman kita super tu deh. Super Madinah Orang kasih saya budak-budak beragama orang tino pun tak ada dizolim, tak ada orang zolim tak ada. Boleh jalan sore. Tubik luar rumah pun nak pergi ke pasar-pasar. Tak ada orang curi, tak ada menyamu.
Tak ada, sebab aman damai. Amalan agama sepenuh oleh Madinah. Zaman kita ni ke, nak pergi mana-mana tak boleh. Nak tinggal rumah pun tak boleh. Macam-macam berlaku, dia panggil duduk dalek. Beringat semua. Sebab apa? Sebab pucuk amat agama tak hidup. Dia tak ada agama, orang boleh buat berlaku. Tak usah kata nak bersambung, nak mencuri ke apa. Mok dia, dia kata, orang tak ada agama ni. Tak ada harga mok dia. Sebab tu, kita nak pada zaman yang Allah Ta'ala iklan oleh Quran, wa al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam madina. Kelimah al-yawm ni Allah kata hari ni, ya, belum hari ni tak bisa berlaku. Akmal, akmaltu lakum. Lakum ni, Allah kita pada sahabat bukan kita. Lakum mu, belum pada mu tak ada, lepas ada mu tak ada, tak sama. Akmaltu lakum. Al-yawm hari ni, ya, hari Madinah. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah reda Islam di Madinah tu sebab amalat orang Madinah, orang Tina, orang Jatih, orang Usul berlaku. Sebab tu saudara kan ibu muslimah, wanita semua, hak kita mari buat pipunih hari ni ni. Nak royak tu kita nak ke? Buat macam mana anak-anak beragama, kampung kita aman damai, sejuk hidup amalat. Kena bersungguh-sungguh. Orang panggil usaha yang bersungguh-sungguh. Supaya kita hasil kebun kita, orang sini buat kebun. Saya yakin kata kalau tengok mula-mula orang tua saya dulu pun biasa bukan buat kebun, pergi beli kebun hak siadah. Kawan saya tantun. Tapi pergi beli hak siadah pun nak boleh sampai hari ni, dia kena jaga banyak perkara lah. Mujahadah jugalah. Api elektrik tak ada, akal kita gah, bakal gitu, berjumpa dengan Allah, siapa-siapa. Saya tengok dengan mata, masa kecil-kecil je, tak maju lagi. Jalan kot leh getah ke apa, binatang buah ke biasa. Tapi dengan usaha orang tua pun sabar, mujahadah, anak-anak pun jauh duduk lagi gelak, isteri pun, wanita sendiri pun, retina pun ikat-ikat kot lagi cara makan gitu, ya, duduk mudah-mudah lagi gelak. Tapi dengan sabar pun mujahadah, Allah wiasin. Senang siapa ke anak lah ni, nanti jual beli kereta. Ibu bapa susah dengan pengorbanan nespahir tu. Kalau retina tak jauh tak, ah, sosok duduk sini, apa hutan nyamuk pelita tak ada, tak jaya tak asyik. Orang jantai dengar retina. Amba tu saya duduk sini susah. Dia tak lawan dengan susah sebab orang Tina kata susah. Tak hasil. Sebab kita sini ni Masya Allah. Orang yang bubuk, orang mula-mula memel lah dengan mujahadah. Ni sikit sebanyak yang kita boleh tengok. Milik Allah Ta'ala bagi dengan seimbang. Pahamai yang ada pada wanita, laki-laki, perempuan. Saudara muslimah, kawan ibu. Agama hak Nabi hatta kita ni seolah kata. Duk tahribah kita akmal. Waraditu lakumul Islam madinah. Orang jatuh, tanggungjawab sepenuh, orang tina, perdah, budak-budak yang beragama, amalan masjid hidup. Setiap buah rumah ni, mana ngata tamu ni buka pintu 24 jam. Rasulullah kata, ada tetamu mari rumah saya. Tak ada tengok ke apa dah. Sebut tetamu dengan agama dengan Rasulullah mari ni, ya, labbaika ya Rasulullah. Hingga kata Allah Ta'ala turun nuzul ni, turun ayat Quran dengan sebab sifat-sifat orang Madinah ni sambut tetamu. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa. Tu puji orang tu, orang Madinah. Masa utamakan saudara walaupun diri berhajat. Lepas tu kisah ni buku retina juga. Sebenarnya abai dia tak ada gapo, dia ada belak nak ada gapo duk keluar. Nabi kata tetamu hari tu. Ayo ambo ya Rasulullah. Ambo sanggup tetamu. Ambo sanggup tanya ke bagi keluarga. Ada ke tak? Abai buat klik ke apa atik rumah? Tak ada tanya khabar. Klik buat klik rumah siap-siap tetamu. Kau yang isteri kata, dek, tetamu mari rumah ni. Tak bersorak buat klik dulu lagi dah. Tapi kita tanya lepas pada tu. Tapi noyak kata, wanita apa? Wanita tahu kata, ni tetamu hak mana Rasulullah hatta. Tetamu kita. Tetamu suami. Tetamu isteri. Tetamu abai kita. Tetamu kita. Tak apa belakang. Tapi hari tu yang masalah bukan tak apa belakang lah. Tak ada. Baik, tak ada akal ni. Dia tak ada langsung. Ada sikit anak tak ada makan lagi. Duk taruh ke anak. Apa kata apa dek? Tidurkan anak. Utamakan. Ni saudara, ni tetamu kita, tetamu Rasulullah. Hai orang tino dengan anak. Kalau diri dia kita tengok hari raya ni. Saya tengok ibu saya sendiri. Dia tak akan baju baru tak apa hari raya. Tapi anak gak ada. Nak potong mana, nak raya dah ni, nak raya apa hari, nak potong anak dia, buat upah kawai sain, suruh jahat, jamin dulu, jamin saya kecil-kecil. Dia tak ada fikir kan, apa? Anak tak boleh, kena pakai baju raya, kena duduk sedap, kena beli keselipan, kena beli apa, anak, okay? Tapi keluarga ni, orang panggil tetamu ni,
layar tetamu masuk dari agama lah. Hak Nabi hajar kan. Walaupun diri berhajat, walaupun anak tak ada makan, isteri kacik gigi, tekai perasaan tak ke mana. Katakanlah orang jatuh kita tak tepi, saya orang jatuh, pahailah perasaan dengan anak kasih juga, tapi tak faham. Bimbel kot. Bimbel taruh kita, tapi retina lebih lagi bimbel dengan anak. Tapi Abel kata, tidur kan, tidur. Tidur lah keadaan lapar, cuba bayangkan. Ibu Muslimah, saya nak ayat kata, apabila dia balance, dia ambil maksudkan agama, maksudkan mengutamakan diri dia berhajat, tak ada lah berhajat yang paling tinggi sekali makan ni dengan anak tu, dia kaitan dengan mati hidup ni. Kata ulama, daya anak teriak ni, Allah tidur weh, tidur lah. Kalau Abdullah tidur, Abdullah tidur, mak tidur, Ismail tidur, tidur, nanti-nanti nak sipai makan tidur, anak lapar, anak boleh tidur kelepak manja kot tu, air mata kering tak pipi baru jenera. Abang kata, silakan dek ambil makan dia mai. Tapi kena apa ni? Kena pakai lampu dia tu jadi masa tu pakai pelitur minyak zaitun ni. Main-main sikit lepas tu mati ya. Jangan wei ada. Jangan wei cerah, kalau cerah tetamu tengok barang sikit pasti yang makan sikit ya taruh kita. Orang dulu ya kira juga eh. Tapi dia tinggi lagi. Matikan lampu supaya sempena ke tetamu. Ni nak royak atau paham memang hari ibu-ibu kisah ni ingat hok ni mari. Sepahamai tu retina jauh matikan anak tidur air mata kering tak pipi dah mok teriak dalam dah tu. Tapi ni agama, ni tetamu Rasulullah, mai lapu mati lapu pula tanyalah ana tetamu lah ana sepenuh masya-Allah makanlah ya duk sepuh makan sekali dah. Tapi keluarga ni tak ada makan, bukan atuk ibu bapa tak makan, anak pun tak makan juga tak ada biar tahu. Esok Nabi tanya, buat rana dengan tetamu aku semalam? Biasa ya Rasulullah. We make dak Jibril mari ni. Muak gapo dengan tetamu aku? Jibril mari. Tak ada gapo. Biasa make. Allah ta ayat mari hatta Jibril mari yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mana kandak dia nak ayat kata orang ni mengutamakan kandak Rasulullah dulu. Rasulullah hatta mari walaupun diri berhajat utamakan orang lain. Berlaku hok ni siapa yang bagi orang panggil mudah dekat sini ke isteri orang tino sepada royak tadi lah orang tino ni sepatah ya royak abai ya turut dah. Ai tak sah be tak leh be. Rumah kita tak leh terima be. Kita susah be. Selalu dah orang jatuh paling ya Rasulullah minta maaf. Ha tak ada benda tak ada salah. Minta maaf rumah hamba tak ada makan ni. Buat kelik rumah orang lain. Tapi ingat agama pun kan nak. Tua tak ada sekarang pun. Tapi nak pada kebaikan. Belum pun. Tak apa. Ha, rela boleh kita jauh hak mana sikit sebanyak. Itulah dia jauh hak itulah. Nuzul Al-Quran. Yusiruna ala anfusihim walau ganibihim kosasah. Saya berkala dekat beratus kali. Dah kala musyarakat retina royak kisah ni. Ada dari rumah tangga ni. Tak ada rasa kan. No. Muka tengoklah kita. Tengoklah sejarah gitu yang kecek. Tapi dia berlaku sendiri. Wanita, kaum ibu, kamu yang tahu rasa. Kita susah. Anak lagi tapi tak kaza agama kandak mari ni. Hak Rasulullah hantar mari tu dia panggil agama dah lah. Nak ajar kata ni sedara. Sebab Imam Ghazali pun kata gitu juga. Layar tetamu, jire, jaga hak. Mana maksudlah ibadat juga. Tu ibadat. Untuk nak tegakkan agama-agama ni mana mari dengan perasa. Eh sebab tu sedara dan kaum ibu. Hari ni ni. Agama duduk lagi kita belakang dah ni. Apa ni duduk bersama kita dah. Gapa semaya, poso, zakat, haji. Kita tahu belakang dah. Tapi kesempurna eh. Mana hak utamakan saudara. Eh? Sebab Allah Ta'ala perintah kita ni dua kali. Saya duduk royak semua. Suruh kita perhamba diri pada Allah tu so ni. Suruh kita royak ke orang tu so. Waktu lain-lain Al-Quran sebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun liya'rifun tu. Kita kena berhamba kepada Allah, kita kena ibadat pada Allah. Selagi Allah Taala perintah ukhrijat linnas. Kuntum memang kita pada sahabat zamir tu tapi buka jalan untuk kita semua. Orang sebayo, orang naro, orang tani, orang jala, orang jahat, orang mana pun ukhrijat linnas. Sebab kita umat Nabi, kuntum khairu ummah tu. Umat ni siapa kemat Hadrat Umar kata ayat ni masuk juga. Kita kena ikhtiar jalan tak muruna bil ma'ruf wa tanahul munkar. Moga-moga kita jadi baik dengan Allah Taala. Baik di sisi Allah. Patu Allah Taala we perintah pada kita dua perkara. Apa? Suruh kita adil. Patu suruh kita ihsan, akhlak baik.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintah suruh kita adil-adil ke apa? Adil ni orang panggil kalau adil dah nak bin, nak banding ha musim hujan ni payung sutih orang dua orang. Kita nak buat macam mana? Nak buat adil. Masuk sekali payung sutih jalan sama-sama tak basah pias sikit-sikit pun tak apa. Tu adil dia panggil. Tapi kalau ihsan Allah Ta'ala perintah juga ni. Belah kita basah tak apa. Ambil eh. Satu masuk oleh akhlak. Akhlak Nabi, sanggup lapar, sesedara kenyang. Hari ini perintah Allah juga ni. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil di segi amalan, kita semaya tak tinggal. Kita puasa boleh puasa. Kita keluar zakat, kita pergi haji, tu baru adil kita dengan Tuhan, baru ibadat kita buat dah. Ihsan maksud dalam amal ma'ruf wa nahi munkar. Kena bimbang rasa rata orang, orang lagi hak tak ada buat amalan agama, tak kena masjid, tak kena baitul Allah eh. Anak-anak muda tak kena perdah eh. Anak werung tak kena semaya, tak kena ibu bapa bodoh. Semaya tu benda tak apa tengok ada semaya boleh follow ke Allah Taala wiga apa kebaikan. Ibu bapa hak tengah malam duk hero jak dia kecil sampai besar duk duit we makan, dia deraka lagi. Hari ni kita nampak kata, eh anak kita ngaji, anak kita belajar. Patut anak orang okay? Tak ngaji tak apa, tak belajar tak apa, tak kena ayah ibu tak apa. Kita bayar zakat dah. Gerbel sikit tambah lagi hok jadi hok sunat tu masuk dalam ihsan lah. Kita zakat kita misal kata 10,000. Deh. Apa masa hisap-hisap-hisap ni sok cukup malam kita bayar zakat 10,000. Pahala kita. Tapi ada lagi lah kampung orang susah. Ataupun orang yang sama, kita beri dia tak sepenuh lagi hajat dia. Tambah sikit je, dia panggil ihsan. Adik atas zakat kita tu adik dah habis. Tak ada apa dah zakat aku, hisap mari nisap tangan ni. Ya. Peniaga aku puluh ribu ni. Ya. Tapi orang ni tak sepenuh. Gila kampung jiran kita tak sepenuh. Dengan ihsan dia panggil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adik dah bayar, dah zakat, wih, dah tunai. Tapi orang tak sepenuh lagi. Dengan ihsan dia tambah lagi, tak apalah. Kita kurang tak apa kita. Makan modal kita tak apa. Tapi ni saudara tu teruk sangat berhajat. Ha, tolong situ. Dengan orang dapat jadi baik. Tadi sekadar kita wihak fardu, hak zakat ya. Dia panggil adil ya. Tapi tak dapat selesai masa Allah orang rapung. Tak dapat selesai orang yang susah. Dah lepak lapai gulungnya orang yang kita tolong dengan zakat kita tu tak hasil lagi. Dengan adil kita. Kita tambah ihsan sikit. Tambah pengerbenan kita sikit. Maka tumbuhlah hasilnya. Ha, dapat seni, dapat jadi hak sekadar tadi, hak zakat tu jadi nak tolong, nak buat diri tak agak lagi. Sikit je masuk. Ihsan. Seni. Begitu juga hari ni kan. Kita semaya tu tak apa dah. Kita duduk lek agama tak apa dah. Kalau kira bila diri kita, alhamdulillah dah lah. Semaya tak tinggal, perdah anak ngaji. Tapi cuba kita tengok dari rokang, dia panggil irdegir. Lek kampung dan seluruh umat. Cuba kita bayar sikit. Pejam mata genung adik-adik kita lah anak hari ni. Suasana lah ni lah anak dengan semaya, dengan perintah Allah. Banyak lagi, dengan to'at pada ibu bapa. Isteri suami lah anak kasih saya. To'at suami dengan apa ni, bak isteri tanggungjawab. Dengan anak, bak suami tanggungjawab dengan isteri. Hak ni kita nak pada ihsan, ambil padu tu ni. Hak ni lah gerak ke kita hari ni ibu-ibu muslimah ni. Perempuan kita hari ni nak gerak supaya nak hidup suasana agama. Kita duduk dalam agama dah, tapi nak hidup suasana agama lagi sekeliling sekitar kita ni. Amalan masjid nak hidup. Anak muda dalam wilayah kita nak ada amalan agama. Anak tino nak ada amalan agama. Nak perdah tutup aurat, ada sifat malu, tanggungjawab, tak zalim ibu bapa. Orang tino ni ada crop dia, hidup dia ada cupcake dia tu. Nak hidup dalam lingkungan agama, nak buat macam mana. Inilah pengerbenan masuk dalam ihsan kita lah. Turut kita cukup, wasa kita cukup, alhamdulillah lah. Saya yakin kata fok kita ni gerbel belakang dah, jaga semaya, jaga hukum Tuhan. Tambah sikit lagi. We jadi munafaat, we jadi fedok untuk umat, untuk orang ramai. Penat sikit tak apa, berpisah dengan anak tak apa, berpisah dengan kampung halaman tak apa. Hari ni rancangan kita duk taruh. Rancangan kita ni nak mewah kita lah. Nak tambah tu, nak tukar kereta, nak tambah mutu, nak beli pakaian, nak perhiasan, nak berjanggut kita. Tapi, kadang-kadang takazak agama, kandak mari kita kena pakai untuk agama. Hari ni ihsan ni.
Adil belaka dah, kita bela cukup dah, kita khidmat hak wajib kita pakai. Tapi hak ni peribadi kita katiklah. Agama belaka, tapi apabila kita ada sifat ihsan, kita tengok, eh, kalau kita guna senil kita, tapi orang lain lagi, banyak lagi tak faham agama, banyak lagi jauh dengan agama. Belalah aku rela gerbe, tak apa be. Ha, ni nak pada orang Tino ni, dia orang Tino kata, tak apa be. Situ orang jatuh, dia cawak lacing sungguh lah. Tak apa be, ambo sanggup. Seperti mana, isteri Faruh Rahmatullah Alaih, masa Faruh giwayat dia tu duduk mengandung. Orang mesyuarat di Masjid Nabawi masa tu tabi'i. Saya dengar ulama kata tabi'i. Setengah orang kata kisah ni kisah sahabat walau alam lah. Tok guru saya kata tabi'i. Orang mesyuarat di Masjid Nabawi tu nak pada jemaah, nak pada orang jantai suruh gerbang pergi di Turki. Sebab dia orang ngaji dah, masjid dia hidup, kampung dia, oh, Masya Allah, anak isteri dia pun orang beragama, tak gimana, tak. Ha? Kampung dia orang mengajar, apa sejik dia hidup amalai. Tapi di Turki, masa tu orang nak jadi dengan agama tak bersungguh mana. Musyarak lah di Masjid Nabawi tu, kata hari ni kita kena hantar jemaah oh, di Turki. Pasal apa nak buat jemaah? Soalnya kata amir mahalah gitu lah. Orang okay, Faisalah tempat dia tu. Buat syurah dia, musyarak di Masjid Nabawi dia tu. Eh, Faruh ha? Mau lagi di Turki? Buat putus saya mudah-mudah. Orang okay, dulu dia pergi sejik dengan musyarak. Eh, sambut mewa okay. Kelek. Gapoh perintah amal. Klik lalu dia pun. Pas masa dulu dia pergi bukan kata, pergi 40 hari sebab kita ni, bukan pergi 40. Kalau tak hidup, tak kazak agama di Turki, duduk sana. WMO kubur sana ataupun klik. Hidup pakai orang klik. Betul demo ni mari dekat sini, hantar lagi ke lain pulak. Tu hidup pe, masa sahabat, masa tabi'i duduk jakit waktu tu. Mana keputusan lah. Masa tu keputusan kata, Faruh kena pergi Turki. Klik. Klik wayak ke Fatimah, isteri dia. Dek. Abang dia buat putusan dia sejik kata abang kena pergi Turki ni sunnah Nabi orang okay, buat main-main. Amalan masjid pun yang dirosak benda kena Turki. Okey Tina tak tanya pun kata berapa bulan abang apa hari sebab dia tak ada tertik masa tu. Masa kita ni buat we mudah tertik 3 hari mudah selesai. Nak pergi 3 hari anak akhirnya anak isteri akhirnya anak gapo atik rumah cadenge tu bagi awam hak kita lemah ni. Sahabat dia tak ada roh. Ya, Nabi kata Zaid Urdun, Jaafar Urdun, Abdullah Urdun. Pak boleh-boleh roh yak suruh pergi Zaid Syahid Abdullah, Abdullah Syahid Jaafar, Jaafar Syahid mesyuarat sendirilah. Siapa pula pengganti? Hak tu sahabat masa Nabi lagi tak ada roh. Ya atas minggu kelik dah. 4 hari pun kelik dah. Dah. Syahid mugi tak kelik. Tapi mereka ini tekel kata sifat tu eh. Aku sebenar dah isteri aku sebenar agama aku duduk dengan Nabi. Aku duduk Madinah. Waraditu lakumul Islam Madinah. Sebenar dah tapi tak azab umat tu. Nabi jauh tengok sahabat berpisah. Nabi jauh tengok anak sahabat lapar. Nabi jauh tengok isteri dia susah. Nabi jauh tengok cucu dia mati. Walaupun tak dapat tengok. Berita oleh telinga masuk dah kata Hasan Hussein dia syahid. Nabi rela tu. Buku apa? Ihsan. Kesebelah Nabi pada umat takut ada agama. Ni isteri Faruh Rahmatullah Alaih kata, lepas tu baik amba? Tanya kak. Tak tanya abis atau apa hari. Lepas tu amba baik? Faruh kata, abis serah pada Allah. Sebut nama Allah. Isteri yang beragama kata apa? Tak apa baik. Ha ni saya nak dengar ni. Nak royak kata, harga kecek peo retino tu rejata puatis lalu. Patut ambil belah ni. Faruh kata, abis serah ke Allah. Kirim ke Allah. Fa'wai hekab Allah. Isteri kata, tak apa be. Ambil nak sobat. Mudah tak? Kat 12 tahun dah saya bayar kisah ni. Mudah lah. Ha? Kau baca surat. Royak kau okay? Tapi dia berlaku diri sendiri. Hai, hai, hai. Hai mata lah. Apa nak jadi ni anak 2 bulan anak umur bukan duduk leper anak 2 bulan di saya hai hari beranak tu becek sebulan dah tak boleh tengok gua kena covid beranak becek sebulan dengan anak ngamuk dengan apa kau tak ada dia kata tak ada duduk sebenar lagi lah becek pula 2 bulan pula umur 2 bulan ni becek pula jadi bukan duduk belah diri sendiri nak ayat kata eh orang dulu eh Zaid bin Harisah pergi mati. Anak merah-merah dah terhibur lah. Isteri royak sepatah tak apa dah kata. Baik, anak ni eh, kecil. Zaid ni royak sepatah ke Nabi tak apa. Anak angkat Zaid bin Harisah. Anak angkat Nabi. Tapi tak kazak agama tu eh.
Sebab tu Fatimah apabila Jaafar apabila Farouk kata abai kirim ke Allah tak apa be. Mudah tak? Mudah kecil. Tapi hak hebat lagi situ Fatimah ngandung. Isteri Farouk duk ngandung berapa bulan wallah malam. Gatung di perut patut amba be. Ngandung ni orang Tino pas dah orang Tino dah. Siapa biasa lepas ada mari ngandung dia, ya mudah kecil hati, yang manja, yang nak makan pelik-pelik orang ngandung. Pas siapa nak bela dia? Bukan pak dia, tok laki dia lah. Ayah dia serah dah, ambil lah nikah. Apabila serah dah suruh nikah, tok laki tanggungjawab. Boleh tu, riak rong orang panggil hak dia. Apa ngandung be? Anak be ni. Boleh royak. Tapi apabila wanita jizbah agama, ya be, amo nak sabar. Amo nak sabar. Tak tahu tak sabar berapa hari, tak tahu. Selalu dah royak ke bini, bro, alat seks sejat, apa nama ni, gapo saja dia nak, lompat terus. Tubik sejik, mai royak ke bini, ambil kuda, lompat. Fatimah hatta ngak air mata, dengar ni agama saya dek kecek ni, pengerban ni, orang tino, luan-luan. Pemeh daripada orang Tina, sepatah ya Fatimah kata baik kalau baik. Kerawi mengandung dulu, kerawi beranak dulu. Cuk. Boleh kerek kecek kira, orang jatuh berkata kerah hati. Kam riak rong, hok ni riak rong nafsu ataupun senih kita sikit. Tapi lock kepada musyarak, susah sikit yo, hati perasaan sikit yo. Gapa nak jadi belum tentu, benda tak ada lagi. Tapi yakin dengan kerja agama, yakin dengan agama Allah, yakin dengan tugas dan tanggungjawab. Tak apa, baik. Ambo nak sombang. Farouk, lepak budak suat teman deh. Fatimah duk tengok. Habis kabuk nak tengok. Siapa lep belakang rumah? Anak pertama duk leperau. Ni orang Tino masa tabi'i, masa sahabat tak ada ayat dah. Sahabiah, radiyallahu anha tak ada kecek. Ni Rabi, apa ni? Fatimah. Isteri Farouk rahmatullahi alaih. Pergi perut belah. Kata di rumah tengok suami resuk mata-mata dia. Situ mula jaga sendiri. Makan ni ke apa belah sendiri. Walau maklum lah kisah berapa lama. Pak ulek. Lah. Setahun ulama berkali. Farouk ni ulama. Setahun berkali keluar. Setahun berkali pergi di Turki. Lah. Tak ada tertik. Masa kita ni buat geger dengan tertik. Bik mana gapo tertib wi mudah kita jo bila susung bila hari bila bulan wi kita buat janji siap cadenge bila buat tertib nak wi mudah masa sahabat ya takaza kilak ke panggil masa tabi'i nampak orang agama rusak sikit selalu gitu lo gimana tu yo gitu lo kampung tu gitu lo negeri tu dia panggil orang full dengan jizbah agama laki-laki perempuan lama mana Fatimah dah tunggu 27 tahun. Subhanallah. 27 tahun. Farouk baru kelik. Harap peria ni yakin dah kata Allah jaga tapi nak tahu tergampu berlaku. Kelik masuk Madinah. Nampak orang duk mengajar. Ada sepengat babalah orang muda comel, jangan umur 20 lebih. Kena tengok tak je budak ni budak baru ni. Mungkin 27 tahun. Masuk kita tanya orang Madinah kata siapa budak ni duk mengajar ni. Anak murid beribu duk dengar dia ceramah dia, dengar dia takrir baca hadis. Orang Madinah kata, "Mana tak kenal. Ni orang Madinah, orang kapun ni." Nama dia Rabi'ah bin Farouk rahmatullah alaih. Seorang budak banji duk lep perut masa Farouk ayah dia pergi di Turki hari tu 27 tahun dulu. Hari ni Allah bakit dia anak dia jadi ulama alim. Sebab tu saudara mulia Riyatir tak ada buat apa hari. Jaga haki tubik tu satu perasa edah. Tapi jizbah ni melalui wanita. Lepas tu hebat lagi anak. Riyatir tak ada hari. Nabi Ibrahim tu tak ada pera kali. Ismail tinggal. Kelik lah nak lapar atas suruh semelih. Siapa setahir tegak Ismail? Siapa royak ke Ibrahim kata bah semelih bah? Tak sedut tangguh ha? Semelih. Kalau Abah tangguh lagi, Allah marah pada Abah. Ibrahim pergi nak semelih. Bah, kalau Abah semelih tak ikat tangan, Abah kelepas, lucup pisah tangan. Abah derakau ke Tuhan marah ke Abah. Ikat tangan, ikat kaki. Bah, kalau Abah duk tengok mata, Abah Abah tak latih hati, Abah lepas pisah, Abah salah hukum Tuhan. Pukuk, Abah, pukuk. Ibrahim tunukkan Ismail pergi tekak, pala seduk, tak lutut, tak belakang.
Ismat duk tekir kata bah semelih bah hukum Allah tunaikan jangan buat main-main budak umur ni tahu siapa pera mok pera orang Tino terbiah daripada orang Tino semua Nabi terbiah daripada orang Tino Rabi'ah bin Faruh duk lai peruk mok dia kandung peruk lahir tubik 27 tahun mok dia pera jadi alim jadi hafiz jadi da'i di Masjid Nabawi cerang mengajar orang hadis syekhul hadis orang beribu dengar. Ada riwayat juga kata Rabi'ah ni lah jadi Tok Guru Imam Malik rahmatullah alaih. Tu bakor ulama-ulama dengan pengereban ni, pahamai, sokongi daripada wanita. Kau ibu muslimah hok mari beripun hari ni. Saya tak tahu kata sini kesel banyak anak dah dengan beripun ni kita tapi nak royak tambah pengereban ni dengan kita akhir zaman ni deh. Suasana kita pun duk kotoruk. Anak-anak muda pun tak kenal semaya banyak lagi. Orang Tino pun tak ada sifat malu. Anak-anak muda kita ke umum lah. Sedut rakyat dah kata, adik kita tu ada dah. So lagi Allah sebut, bi'ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wal ihsan tu. Kita ngaji, kita belajar. Anak kita mau comel. Suami kita kerja agama dah. Alhamdulillah kapal kita. Tapi kalau kita gerbek sikit lagi deh betul jemaah ni oh, nak keluar tempat kita bulan ni jemaah 3 hari nak tubik lagi ni kalau kita tolak sikit be tak apa ha hujan-hujan ni pun tak boleh memotong anak be be selakan saya jaga anak sikit sebanyak rumah ni saya belalah urusan ke apa saya boleh jagalah sekadar orang Tino hok tak kena gimana jaga urusan di rumah saya rela eh abe 3 hari ataupun 40 hari kalau kita nak pergi tak ada gapo hok kita suami kita. Kalau habis kita senang-senang sikit, boleh nak kacak itu. Kalau habis nanti jual laku tanah sini dulu, kita hebat sikit. Nanti we, apa ni diri yang besar, boleh-boleh makan tahun-tahun depan. Boleh hak kita, harta kita, rent kita, habis kita, hak kita, adik kita ada. Dah kita semaya, dah ada kacak kena lagi. Tapi so lagi yang saya duk royak ni, Fatimah boleh royak ke isteri ke suami yang kata, baik kalau ha, anak besar lu tak puas, tak anak. Ha? Fatimah boleh royak ke Ali masa Nabi hantar pergi di Yaman. Abah seolah kata, ya Ali, tunggu sekarang Hasan Husin kecil lagi, wi besar. Ja'far boleh royak ke Nabi, ya Rasulullah, isteri hamba muda, umur 17 tahun baru, pak anak 3 dah. Ja'far bin Abi Talib masa Nabi kata pergi syahid di Jordan tu, anak 3 tak balik lagi. Muhammad Abdullah pun anak yatim tu kecil-kecil. Boleh royak ke Nabi kata, ya Rasulullah, anak hamba ni besar sikit boleh. Tapi mereka pergi kata bukan kesepenuhan diri, takaza agama ni seluruh umat. Ni Nabi mari Allah Taala hantar untuk rahmatul lil alamin. Kita juga Allah Taala hantar mari wi faedah untuk umat. Nabi kafatan linnas. Kita ni sebagai ukhrijat linnas. Muslimah kau ibu deh. Saya faham kata setiap orang ada masalah belaka. Tapi masalah ni ia akan lazat kemanisan akan mari apabila kita tekes sikit. Tekes sikit perasaan kita ni utamakan saudara, utamakan agama Allah, utamakan umat. Dalam keadaan sekarang ni masya-Allah. Dan kita tengok banyak anak lagi, setengah ibu titik mata, anak tak dengar lah semua. Okey, ada anak hafiz juga, titik mata pun cai dia panggil, "Allah, sukanya." Ada orang dekat royak saya cerita, "Oh, anak dengar anak baca Quran, aduh senang hati." Sore tu kata anak ambil pergi maya-maya, hatta pergi pondok dia berapa minggu maya-maya. Allah, duduk rumah tak semaya lagi. Hari ni duduk pondok anak semaya-maya. Subhanallah, senang hatinya. Ha, hok senang hati senang gila. Tapi kita tak tahu banyak mana ibu hok duk titik mata, anak degil, anak kerah mata, anak lawe. Neh, hok berlaku berapa lama mana godem mak buat ada. Lepas kita ngaji dah, kita belajar dah, duk kacang ni berok. Nak wei siapa tahu mana benar. Anak hafiz belaka dah kacang tinggal. Ha dulu tak apalah kita ibtidah anak kita tak ngaji. Learning to have belaka dah. Saudara tu memang Allah hadiah pada kamu. Tapi hari ni umat, kita kena kira kata umat. Bukan nak mengaji semaya pun tak kenal banyak lagi. Wallahi billahi tallahi. Sebab tu saudara muslimin, muslimah, kaum ibu, deh orang kampung sini semua, saya minta bersahatilah. Deh pengerben ni serah pada kamu lah. Hak kamu sepada royak tu lah. Duit kita, masa kita, abang kita, anak kita, kebun kita, ikut kita. Saya mari bukan mari duk paksa. Royak nasihat sikit sebanyak.
Kita nak tengok dak suasana aman damai. Kita nak tengok ke dak pemuda-pemuda ada agama. Nak tengok ke dak pemimpin ni ambil agama mari berjalan tak ada siapa pemimpin. Nak tengok ke dak abang kita ada sifat yang mana seperti mana zaman sahabat dulu orang jatuh sifat gerbel. Nak tengok ke dak kata orang tino semua ni jizbah dengan agama belaka. Tak lain tak bukan kita kena peroh pengerben ni, kita kena seretok sekali. Ruamkan sekali orang jatuh orang tino. Kalau lok matahari duk naik bulan tak naik siap. Kalau lok bulan matahari tak lok ke Malaysia tak jadi, tak ada kerja. Malaysia panas sejuk, hujan kemarah. Kalau Allah tak wa akhirat satu hari kita ni. Nak hidup mana? Dunia kospek. Orang keramat. Tapi Allah cadai manusia ni antum khuliqtum lil akhirah. Nak selamat akhirat ni lah Allah wui agama kita. Mati ni Allah Ta'ala buat cong, pusing cong kita. Mati. Bukan mati. Hidup yang sebenar lepas pada mati tu. Hidup di abadan abada la syurga la jannah Allah. Sebab tu hari ni kita dah kacau sangat. Berpisah sikit tak apa. Susah sikit tak apa. Sikit ya bukan banyak. Orang panggil dengan kita turut nafsu. Kita tekai jijok nafsu sikit. Turut takazah kandak-kandak agama. Deh, saya minta sikit lah nama-nama tu. Cik boleh orang tina ni. Dia kalau boleh tulis nama siapa dia sedia hati abang untuk 3 hari bila kan 4 apa? 48. Banyak hari lagi hari ni 430 baru. 8 hari 9 hari lagi lebih kurang ni. Kita dah lah buat rancangan tu kalau ada urusan tengok tempat kita yang mudah. Kalau sampai dulu kat akan mari dengan kuda perut lapat. Hayalal jihad. Kena terjem duduk tak kata pun. Ha, dia siapa masa dia hayalal jihad. Terjem. Hak Nabi minta sahabat minta. Ha, Faruh kelik sejik dek abang negeri Turki. Rela walaupun siapa masa dah, siapa boleh nak beranak esok hari. Tak ada kira mereka itu utamakan agama. Sebab tu hari ni deh, kita tok masuk carok aje lagi 9 hari lagi kita akan keluar. Saya harap kata ibu-ibu muslimah hak ada hari ni ni kita sore lek keluarga kita, tak abang kita, anak kita hak jatuh hak balik dah. Deh, untuk bantu agama kita niat belaka deh. Saya yakin kata di sini ni tepat. Walaupun saya kali pertama. Tapi tengok suasana ni saya yakin kata dengan pengerban yang orang tino. Hak lama-lama sini lah. Sebab gambar orang jatuh pun hidup. Di segi amalan masjid, di segi wimasa, bulan ni pun. Suasana hak boleh tengok dah gambar orang jatuh. Supaya zaman Nabi dululah. Mudahnya Nabi SAW sebab Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Mudahnya Sayyidina Ali di Yaman dengan sebab Fatimah binti Muhammad. Saya yakin kampung kita sini gambar orang jatuh masjid, gambar budak hafiz ke apa ni. Pengerbenan orang tina belakang. Minta sikit lagi deh. Tekad pengerbenan kita untuk 3 hari, untuk 40 hari. Mas terus pun duk sana lah wanita ni. Tak ada lagi. Dia minta bila kita standby lah. Cadai belak-belak kata bear. Ambo ni sedia setiap masa ni tak kasar Argentina mari bila ya luar negeri baik dalam negeri punya khabar kata luar negeri pun buka dah ambo ni lah baik tak ada apa dah kerja sikit sebanyak kita ni untuk anak pun ngaji belaka dah kita untuk akhirat bila lagi ha kita nak guna untuk akhirat habis harta kita ha tu kena jizbah duk situ belaka niat belaka ni saya nak ambil keberkatan majlis kamu wanita yang gerbel orang lama ramah di kampung sini yang jadi asbab orang jatuh mudah gerbel untuk agama. Saya nak tupai tangan-tangan kamu, akik tangan dan amin bersama saya supaya Allah terimakan perhimpunan kita dan terima niat kita supaya Allah gunakan anak dan zuriat kita berterusan sampai kiamat untuk agama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama ta'aluhu wa salli ala Muhammadin kama ta'aluhu faf'al bina kama ta'aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah ya Tuhan kami, apunlah segala dosa kami dan pendengar semua dok tadah tangan ini ya Allah, bel-bel lagi jadilah perhimpunan kami hari ini asbab kebaikan pada orang kampung sini dan umat seluruh dunia. Ya Allah, memang kami sebut dunia, umat kami malu ya Allah. Diri kami pun awak tak rak, tapi begitulah tanggungjawab ya Allah. Mungkin musuka perhimpunan pengerbenan lebih lagi wanita ya Allah. Mu yang tahu, engkau yang tahu, aku tak tahu ya Allah. Aku hanya kecek muzakarah. Mu gerak lidah aku ya Allah jadi kebaikan pada pendengar. Tapi beragama hodok tak ada tangan bersama aku. Mereka gerbeh, mereka orang lama, mereka susah banyak dengan agama ya Allah. Nak banding dengan sahabat-sahabat tak boleh. Tapi zaman sekarang ya Allah, dengan kami jauh dengan Nabi dah.
sikit sebanyak yang kami gerbek ini, ya Allah, terimakanlah ya Allah. Moga-moga kampung kami sini ya ni aman damai. Setiap masjid ada amalan Masjid Nabawi, setiap buah rumah ada amalan masjid para sahabat. Wallah, bagi anak-anak kami ya Allah, dulu tak apa, pemuda semua ada jumpa dengan Nabi, ada Nabi nasihat ya Allah. Bagi sifat taat pada ibu bapa zaman kami ya Allah, siapa nak kecek. Kadang-kadang ibu bapa anak tak dengar dah, kadang-kadang ketua kampung pun werung tak dengar. Ya Allah, didik anak muda kami, wilayah kami, kampung kami sini ya Allah, widok atas dasar agama ya Allah. Pada berlaku anak-anak muda selisih paham, pada berlaku anak-anak muda kasar dengan ibu bapa, aku takut ya Allah. Masa Nabi dulu sorang nak mucak tak boleh dekat nak meninggal dunia, hanya sahabat kata, ya Rasulullah, sayang kami nak mucak tak boleh. Nabi tanya ibu pertama kali, adakah ibu dia ada? Maka sahabat kata, ibu masih ada lagi. Nabi kata, ibu nak marah ke apa ke anak-anak nak mucak tak boleh ni? Ibu kata, sikit ya dari hati wasa nak marah dengan perbuatan akhlak dia. Dendai dari hati sampai hari ni, anak nak mucak tak boleh. Wallah, masa sahabat tak apa ada Nabi. Nabi tarik dengan mak maaf. Hari ni ya Allah, siapa tahu mak titik air mata siap malih. Siapa tahu keluarga titik air mata ke anak-anak. Begitu juga isteri suami. Banyak mana suami nak kecek pun tak boleh. Kadang-kadang duduk dalam rumah tangga dah jadi dayus dengan automatik. Dah kalah kecepek, dah turut suat isteri dengan automatik. Ya Allah, bagi pahamik agama pada wanita semua ya Allah. Mungkin kami, buat kami tak payah sebab kami jauh dengan Nabi ribu tahun. Ya Allah, salah silap perbuatan isteri, maaf. Salah silap laki-laki untuk tanggungjawab suami, maaf. Salah silap untuk tanggungjawab anak dengan ibu apa, maaf. Ya Allah, buat kami perlu pada maafmu, maaf engkau satu. Ya Allah, sebab kami jahil, buat kami tak pandai, buat kami lemah, hanya dah gerak sikit sebanyak. Ya Allah, salah silapmu tulah betul sendiri. Ya Allah, tangis siapa duk tadah depek aku ni, belakang aku ni, mengkuburkanlah, mengkena terimakanlah ya Allah. Bihagi Nabi ku bagi tahu mu malu nak tolak tangan kosong. Kalau majlis doa ada orang tua yang rupai rambut putih, ya Allah, majlis aku reti nak ramah, majlis aku orang tua saja, majlis aku orang gerbek dengan agama. Ya Allah, aku cuma, aku jahil, aku berdosa, tapi depek aku orang tua, depek aku orang gerbek dengan agama. Aku tupai tangan, kuburkan doa aku ya Allah. Muka-muka jadi asbab kebaikan untuk umat ya Allah. Seluruh dunia dah jadi banjir ya Allah, bagi selamat pada saudara kami semua, baik Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Pakistan, Hindustan, Bangladesh, di mana tempat, di Saudi, di Mekah sendiri pun ya Allah. Masa Nabi mu jaga, masa naik pun mu jaga teh. Ya Allah, jaga Mekah masa Nabi, jaga masa sekarang. Ya Allah, jaga Madinah masa Nabi, jaga masa sekarang. Ya Allah, jaga negeri ku, jaga wilayah ku, Fatani Darussalam, jangan biar ada kehinaan lagi, jangan biar ada kusulami dengan anak muda wairun yang baca lagi. Ya Allah, ya Allah, dah jadi tumpah darah buat SJP ada ya Allah. Mutulah jaga, murahman, murahim. Memang dengan kesilapan aku buat main-main dengan amalan masjid, aku rusak amalan, aku lalai banyak dengan amalan masjid. Dah berlaku macam-macam hari ni, anak muda jadi murah, sejik jadi tutup. Ya Allah, memang aku silap, maaf ada aku ya Allah. Lagi ke datang guna aku jadi asbab hidayah ya Allah. Jangan guna aku asbab sesak orang, ha? Jangan kecepat aku asbab orang jauh dengan agama. Jaga lidah aku, jangan asbab orang sesat. Ya Allah, jangan orang sesat aku, jangan guna aku menyesat orang lain. Oh Allah, Rahman, Rahim, Karim, Hanan, Manan, Ghafar, Jabbar, ya Mukallib al-Qulub, sabit kalbi ala ninik, ya Musarrif al-Qulub, sarif qulub, ya Musarrif al-Qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa ilam ta'ufir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Jangan jadi sedih warah ya Allah, jangan jadi sedih warah ya Allah. Mengambil kudah, mengguna kudah, bagi ikhlas dan istiqlah dan istiqomah, istiqomah kami dengan kerja agama ya Allah. Mu dengar mu nampak ni, mu tahu belakang kerja apa ku duk buat tadi dah. Hatiku betul ya Allah, betul hati, betul niat bagi ikhlas dan istiqlah, jangan jadi istiwara. Oh Allah, wahai pemurah yang kesiaplah pada hamba semua ya Allah. Siaplah pada puak kami hak jahil, hak cuma hak dosa. Siaplah pada umat jauh dengan Nabi ya Allah, lebih lagi anak muda oleh wilayah kami ya Allah. Jauh dengan masjid, jauh dengan to'a ibu bapa, jauh dengan pelajari ilmu agama. Banyak lagi mujat tak betul, banyak adik lagi tak betul kelima, banyak lagi tak kena tangga masjid. Oh Allah, Oh Rahim, Oh Karim, Hanan, Manan, Ghafar, Jabbar, timulah tangiku, timulah amin adik-adikku semua mukena ya Allah. Aku tupai sore hari ni mu kumpul lah rumah ni, hari nak kumpul pula bawah naungan Arash. Hari ni mu berpisah kami dengan anak isteri keluarga, mana anak nak manjak, mana anak nak berhajat pada kami. Ya Allah, kami rela tak apa ya Allah, mu pecek kerana agama tak apa, tapi akhirat jangan pecek lagi keluarga anak isteri ibu bapa aku dalam jenazah
jannatul firdaus ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik allahumma fina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika masiwa rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Tak ada oyak hak